Penyanyi muda tanah air, Betran Putra Onsu dan Ana Delicia sempat mengabadikan momen dalam berbagai kesempatan. Hal tersebut menarik perhatian warga net lantaran chemistry Onyo dan Anet sangatlah menyatu, baik di atas panggung maupun dalam kegiatan sehari-hari. Mari kita intip memori beberapa momen Onyo dan Onye sapa akrab Anet dalam sebuah vlog. Berikut kali pertama The Onsu menengok perkembangan rumah terbaru setelah pengecekan yang pertama beberapa waktu sebelum pengecekan kembali bersama Anet. Dengan memakai baju casual, Onyo dan Onye tiba di lokasi calon rumah baru Onyo bersama keluarga besarnya. Terlihat akrab dengan obrolan hangat, keduanya membahas soal bangunan yang 40% jadi pada saat itu. Anet juga mengaku takjub akan bangunan baru calon tempat tinggal The Onsu Family. Anet mengungkapkan akan kekagumannya rumah baru The Onsu dengan memiliki 3 dapurnya. Kali ini momen saat The Onsu mengunjungi rumah Anet dan membuat vlog bersama. The Onsu disambut hangat oleh keluarga Anet termasuk Papa Anet yang lucu saat ngobrol di sela-sela makan siang. Onyo dan Onye serta Bunda Sarwinda juga membuat game seru untuk vlog masing-masing. Keakraban keduanya pun menarik perhatian warganet akan tingkah Onyo dan Onye saat itu. Oleh sebab itu, vlog masing-masing terbukti ditonton lebih dari ratusan ribu viewers. Setelah itu, beberapa momen kala pertama kali Onyo dan Onye terlibat dalam sebuah produksi di bawah naungan MOP bersama Anet sebagai lawan main dan beberapa artis muda pendatang baru dalam sebuah web series horor. Akting Onyo terbukti bagus dan natural bersama dengan Anet hingga sang sutradara Hitya Gumai mengungkapkan akan kemampuan Onyo dan Anet dalam berakting sudah tidak diragukan lagi. Ia juga mengungkapkan bahwa Onyo, Anet, dan yang lainnya sangat menguasai peran hingga mudah untuk diarahkan sehingga syuting berjalan dengan lancar. Kemudian di sela-sela syuting, Onyo Onye ngobrol bersama dan bercanda satu sama lain dengan jokes-jokes lucu mereka. Sesekali Onyo menggombal dan meledek Onye dengan candaan riang menggemaskan, hingga Onye pun terlihat salting dan tersipu malu. Duh, jadi kangen ngeliat momen kayak gini. Yuk semangat yuk Onyo Onye, biar suatu saat dapat proyek bareng lagi. Amin.